Halo guys, balik lagi dengan gue Nusa Banks. Dan kali ini kita lanjut lagi City Skylines di season 3 ini, di season Depok Gaming ya. Terakhir upload itu seminggu yang lalu. Sekarang kita masuk episode 49. Episode kemarin kita Depok aman terkendali ya, udah mantep ya. Sekarang episode 49. Pertama sebelum kita mulai ya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau gue upload video Good Game. Dan okay. Ini banyak banget saran, komentar. Ini wow, ini banyak banget poinnya Minecrafter 1088. Banyak kali ya. Gua sampai bingung lo bacanya. Waktu itu gua udah bilang ya, kalau nggak salah kasih poin 3 lah, 2 atau 3, minimal 1. Thank you ya Minecrafter. Reza, sering-sering upload City Skylines-nya dong Nosta. City Skylines itu kalau kalian mau tahu ya, gua nge-record City Skylines itu nggak tahu kenapa capeknya 2 kali kayak bikin 2 video. Kocak dah. Tapi nggak tahu kenapa ya. Depok in City Skylines, yoi. Saran bang bikin bandara. Ini rata-rata sih Minecraft ke 1088 dan teman-teman yang lain. Waduh, virus Konora nggak tuh? Konora. Waduh, hack. Oke. Bagusin lagi kotanya bang. Iya, siap coy. Kangen banget sama Depok, sama. Jadi gue beberapa hari ini ngotak ngatik apa aja tuh. Kalian bisa lihat dari tadi, sadar nggak sadar semua kendaraan baru. Maksudnya baru adalah nggak ada kendaraan default dari gamenya. Gue ubah semuanya ya, dari kendaraan Sims-nya, kendaraan citizen-nya. Terus tuh, kendaraan pribadi, ada kendaraan berita, taksinya juga sampai gue ganti, polisi juga gue kasih, ada yang pakai sepeda motor. Apalagi banyak, semuanya pokoknya gue ganti pakai kendaraan aset. Mantep. Aset Steam Workshop ya. Mantep ini. Industri semuanya ya. Tak ada yang default game, enggak ada. Tuh motor siapa itu? Sepedanya juga lebih bagus sekarang ya. Look. Yo, iya ada motor ya. Kalian bisa lihat detailingnya, detailing kendaraan-kendaraannya lebih mantep sekarang ya. Walaupun gua harus mengorbankan frame per second gua. Harganya berapa ini, woi? Pertamax Turbo 11.000, Pertamax 9.800, Pertalite 7.600. Waduh, hack premium 7.000. Oke lah ya, itu harga tahun berapa, woi? Oke, guys. Jadi kali ini kita akan zoom out. Tara. Gua ubah-ubah lagi. Sebenarnya gua di sini bikin apa namanya? Bikin enggak tuh? Bukan bikin ya. Sebelumnya itu di sini ada Center of Depok sebelah sini. Tapi karena gua kurang seneng ngelihatnya, nggak tahu kenapa kurang seneng aja, kurang enak dilihatnya, jadi gua delete. Satu kota Center of Depok segini sih, Center of Depok namanya Center of Depok tapi kurang besar. Akhirnya ya udah gua delete lah ya. Di delete terus di sini ya udah. Kayaknya gede nih. Segini nih buat Center of Depok ya kan. Terus untuk yang bandara, planning bandaranya rencananya di sini ya. Ini adalah contoh bangunan, misalkan gitu ya. Ini contoh bangunannya aja. Tapi kemungkinan di sini. Setelah dipikir-pikir ya, kayaknya bagus sih sebelah sini untuk bandara. Tapi kali ini kita nggak bikin bandara, guys. Kebetulan ini gue sekarang record jam pagi. Jam berapa tuh? 2:30 pagi. Waduh, heck. Ini gue sebenarnya lagi kurang enak badan ya. Bukan kurang enak badan, lagi agak pusing gaming gitu ya. Biasa guys. Gue jam tidurnya ngaco lagi nih, aduh. Gue main game ya kan. Ngaco lagi tidur. Benerin lagi nih harusnya. Oke, jadi gue bakal berusaha buat ngebenerin Margonda kali ini. Ngebenerin gak tuh? Ngelengkapin bangunan-bangunan yang ada di Margonda. Margonda versi gue, wey. Oke, ini kayaknya buat ngeplop bangunannya butuh waktu yang amat sangat lama. Mungkin gua ngerjainnya bisa sampai sejam dua jam. Tapi nanti kayaknya bakal gua pakai time lapse aja, biar nanti di waktunya dipersingkat, dipercepat videonya ya waktu gua ngebangun. Jadi, okay lah. Ini makanya gua bilang tuh bikin konten City Skylines itu lebih capek guys. Kecuali gua mainnya default full ya kan, kayak dulu ya kan, zaman bojong gede itu gua bisa upload 2 hari sekali tiap hari. Kalau ini udah mulai detailing gaming ya kan, ngeplok gaming lama waktunya. Macam orang bikin 2-3 video kalau youtuber yang lain ya, ngabisin waktunya ya.
Curhat gaming, woi. Tapi yang penting gue seneng mainnya ya. Mantep, menyemblu. Oke, tanpa berlama-lama, gue nggak tahu dapatnya berapa berapa kotak di sini di Margonda ini. So, let's go. Jangan lupa kasih like-nya, guys. Jangan lupa subscribe, woi. Mantep. Let's go, Nosta.